Bila DP. Ya. Asalnya goyang. Haram saudara. Nauzubillah. Sedih. Tanda-tanda akhir zaman sudah mulai kelihatan. Orang sudah mulai jauh dari syariat. Dari condong dengan maksiat. Orang mulai jauh dari ibadah. Jadi condong kepada duniawiyah yang membuat dia lupa kepada ibadah. Nah, oleh karenanya belum lama kita mengadakan bedah buku, ya Pak ya, buku yang berjudul Tafsir Liberal. Salah satu babnya Bu, ada judul Indahnya Perkawinan Satu Jenis. Di dalam buku itu disebutkan kalau di zaman Nabi Adam homoseksual diharamkan, lesbi diharamkan, karena jumlah manusia waktu itu masih sangat sedikit. Masuk akal tidak? Masuk. Tapi agama bukan untuk diakal-akali, tapi agama untuk diimani, dijalankan dan juga diamalkan. Betul tidak? Tapi di zaman sekarang mereka katakan, di mana jumlah manusia semakin banyak, lahan tempat tinggal semakin sempit, daripada pemerintah menggulirkan program keluarga berencana yang biayanya tidak sedikit untuk pembelian alat, untuk pelatihan dan sebagainya, lebih baik pemerintah bikin saja undang-undang bolehkan perkawinan satu jenis. Dan perkawinan satu jenis adalah KB yang paling efektif. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pak, laki-laki kawin sama laki-laki butik Pak. Uy. Buting Pak, kaca, pedang lawan pedang. Oh, perempuan kalau perempuan buting Bu, secara logika betul adanya bahwa perkawinan satu jenis merupakan KB yang efektif. Tapi pertanyaan saya, homoseksual, lesbi dan sebagainya, perbuatan hina apa mulia? Perbuatan hina apa mulia? Betul? Allah yang maha mulia, yang memuliakan hambanya, tidak mungkin hambanya yang mulia mencari jalan keluar dari masalah hidupnya dengan cara-cara yang hina seperti itu. Ibu, ayam jago ketemu ayam jago. Ayam cerdas, ayam pinter, nggak mau laki-laki kawin sama oh, manusia yang punya akal lebih bodoh daripada itu. Buku dibawa ke Amerika Serikat, diadakan penelitian, orang Amerika bangga dengan buku itu. Yang ngarangnya diundang ke Amerika, gak tanggung-tanggung dapat gelar profesor. Mestinya yang profesor ayam ya, yang lebih cerdas dari manusia. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adyudun la yusaruna biha walahum azanun la yasmauna biha mulaika al-an'am walhum adar. Nanti di hari kiamat kata Allah, akan kami sesakin rakyat jahannam, kebanyakan isinya bangsa jin dan bangsa manusia. Manusia yang macam mana? Allah tunjukkan satu-satu tandanya. Yang pertama, lahum qulubun la yusaruna biha, mereka diberikan hati, diberikan akal pikiran, tidak mau mengerti tentang Al-Quran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberikan
berdasarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu kata Allah persis seperti hewan, seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah min. Makanya saya teringat satu ucapan seorang mantan menteri agama, almarhum Bapak Alam Sah, yang berani mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan hadiah umat Islam. Tidak akan pernah ada yang namanya Pancasila kalau tidak ada perjuangan umat. Mari sama kita buktikan, tidak pernah akan ada yang namanya sila ketuhanan yang maha kalau tidak ada ayat Qul huwallah, Qul huwallah. Tidak ada yang namanya kemanusiaan yang ada dan beradab kalau tidak ada ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tidak akan pernah ada persatuan manusia kalau tidak ada ayat wa kasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Apa betul syariat Islam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Oh, mari sama kita buktikan, saudara. Kita pernah sekolah belajar pelajaran yang namanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang kita singkat dengan nama apa? P4, betul tidak? Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 dikatakan bahwa negara memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan syariat agamanya masing, termasuk umat. Apa syariatnya? Yakni Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad. Yuk kita buktikan. Satu, ada yang namanya Al-Ahkamul Islam Al-Mu'allim Lil-Ifrah. Ada syariat Islam yang berhubungan dengan tiap-tiap orang yang mengaku beragama Islam. Mana contohnya? Sholat lima, puasa di bulan suci, mengeluarkan, pergi. Saya mau tanya, di empat-empatnya nih, di Quran perintahnya ada tidak? Di hadis perintahnya ada tidak? Berarti empat-empatnya syariat juga? Syariat juga? Saya mau tanya, ketika orang sholat ada yang ditangkap? Tidak ada. Ketika orang sholat ada yang dipenjara? Tidak ada. Andaikan syariat Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, otomatis orang melaksanakan sholat bertentangan dengan undang-undang, saudara. Tapi kenyataannya masjidnya dibangun, musholahnya dibagusin, betul tidak? Begitu yang puasa Ramadan, datang orang-orang mau zakat, pemerintah bangun badannya, badan amil zakat infak dan umat Islam mau pergi haji, pemerintah bantuin bikin paspornya, berangkat ke lepas, pulang yang sambut, saudara, betul tidak? Siapa bilang syariat Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Tidak ada sejarahnya, saudara. Yang kedua, ada Al-Hakamul Islam Al-Mu'allim Bil-Uslah. Ada syariat Islam yang berhubungan dengan rumah tangganya orang Islam. Mana contohnya? Pernikahan, perceraian, pembagian waris, hak asuh anak. Saya mau tanya bapak ibu sekalian, masalah pernikahan Quran hadisnya ada tidak? Masalah perceraian Quran hadisnya ada tidak? Masalah bagi waris Quran hadisnya ada tidak? Pertanyaan saya, ketika orang Islam menikah, pemerintah melarang tidak? Malah pemerintah bangunkan gedungnya buat pernikahan, apa namanya? Kantor urusan. Makanya kalau
kalau tahu pernikahan syariat kerja Indo. Ini anak muda sekarang prihatin Bu ya. Setiap kita duduk di tempat pernikahan, selalu kita lihat perempuan yang pada bunting duluan. Dan syariatnya jelas, walantak kelebu zina. Jangan deketin zina. Betul tidak? Aurat jaga anak perempuan, jangan dikumbar sembarangan. Aurat tubuh barang mulia, barang berharga, barang istimewa yang mesti ditutup, nggak boleh ada orang yang tahu. Betul tidak? Kalau bapak ibu mau belajar handphone, kira-kira handphone-handphone yang mahal diobralnya, handphone yang mahal diobralnya, BlackBerry rapi naroknya. Nokia rapi naroknya. Itu yang diobral, handphone-handphone murah. Asia Oceh. Diobral itu. Makanya kalau perempuan udah obral-obral aurat, udah murah harga dirinya, udah hina harga dirinya saudara. Jangan enak-enakan ibu pakai jilbab, sementara anak-anaknya umbar-umbar aurat. Ibu yang pakai jilbab bakal masuk neraka jahanam akibat anak perempuan yang pada umbar-umbar aurat. Bapak jangan enak-enakan sholat, sementara bini kita pada nggak sholat, anak-anak kita pada nggak sholat, kita orang tua yang sholat bisa masuk neraka jahanam akibat bini dan anak-anak kita yang kagak sholat. Semua diatur sama syariat. Tidak ada syariat bertentangan dengan negara dan bukan Pancasila. Alhamdulillah. Yang ketiga, al-ahkamul Islam al-mu'allim bil mujtama. Ada syariat Islam yang berhubungan dengan orang Islam yang banyak. Mana contohnya? Perekonomian, politik, perbankan, jual beli, simpan pinjam, sosial, pendidikan diatur oleh syariat Islam. Saya mau tanya, di Indonesia banyak pesantren tidak? Banyak madrasah tidak? Ada pesantren yang ditangkap sama pemerintah? Ada madrasah yang ditangkap sama pemerintah? Malah lebih hebat lagi saudara. Ini satu kekaguman kita, kekaguman kita. Orang-orang di luar Islam rame-rame bikin bank syariah. Kita yang beragama Islam malah menjauhkan syariat Islamnya sendiri. Di rumah saya Bu, di sini mah enggak insya Allah, di rumah saya kalau pagi tuh Bu, ada orang naik motor, naik sepeda, nagih ke warung-warung. Yang punya warung masih duit 10.000, yang naik motor masih kertas sedikit, prek. Saya tanya, ibu bayar apa? Saya bayar utang Pak Ustadz. Sama siapa? Itu yang naik motor. Siapa dia? Bang keliling Ustadz. Ibu pinjamnya berapa? 1 juta. Dapatnya 900. Bayarnya 1,6. Pantas ibu pusing. Banknya aja keliling. Jawab, haram tidak? Kurang kencang, haram tidak? Dosa tidak? Betul? Nggak usah baca kitab yang tinggi-tinggi dah. Kita kalau bapak ibu lagi mampir ke toko kitab, cari kitab yang sangat ringan, tipis, luar biasa. Nama kitabnya Tambihul Ghafilin, berbahasa Arab, Melayu. Cari di sana bab tentang dosa orang yang makan uang riba. Apa dosanya? Kalau dia laki-laki, sama dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Kalau dia perempuan, seperti berzina dengan bapak kandungnya sendiri. Belum titik, masih koma, berzinahnya di dalam Masjidil Haram. Paham Pak? Paham Pak? Paham Bu? Berarti syariat Islam indah nggak Bu? Bertentangan nggak sama negara?
bertentangan gak sama Pancasila sama Undang-Undang 45? Juga tidak. Dan yang terakhir, yang keempat, Al-Ahkamul Islam Al-Mu'allib Bid-Daulah. Ini lagi kita perjuangkan, Bu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Saya mau tanya, Indonesia negara Islam bukan? Negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harga mati, betul tidak? Maka siapa yang mau coba-coba mengganggu-ganggu NKRI, yang mau coba-coba mengganggu kedaulatan negara, mesti siap berhadapan dengan umat Islam yang telah memperjuangkannya, betul apa tidak? Cuman kita berharap mudah-mudahan Indonesia menjadi NKRI yang bersyariah. Amin dong. Apa contohnya? Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Kalau bisa, Pak, koruptor jangan dipenjara. Diapain, Pak? Sesuai dengan permintaannya, gantung di Monas. Betul tidak? Betul tidak? Gak usah jauh-jauh dah. Maling sendal di masjid mati kan? Mati dihubungin orang. Maling sepatu mati dihubungin orang. Sepatu paling berapa duit harganya, sendal berapa duit harganya. Kalau yang gak berharga saja dicolong mati dihubungin orang, apalagi korupsinya miliaran, triliunan. Lihat dengan kita baginda Nabi besar Muhammad ketika mendengar ada seorang anak pejabat mencuri, jangankan dipenjara, jangankan ditangkap, diperiksa pun tidak, Nabi marahnya luar biasa, memerah muka Nabi. Apa kata Nabi? Laukanat Fatimata binti Muhammadin sarakat lakataku ya dahat. Andaikan yang mencuri itu Fatimah anak kandungku, gak peduli kepada Rasulullah, akan kupotong kedua tangannya kepada Rasulullah. Jadi yang paling bagus koruptor diapain? Potong tangan. Di Cina aja negara komunis, Bu, koruptor itu, Bu, potong kepala lu, Bu, penggel kepala, Bu. Cina negara komunis. Indonesia yang dengan ketuhanan, masa koruptor potong tahanan. Keluar penjara bukan makin miskin, malah makin. Sementara rakyat yang miskin makin, yang sengsara makin. Betul apa tidak? Nabi bersabda, ittaqu da'watal mazlum. Kau mesti takut dengan doa-doanya orang yang dizolimin. Ketika orang dizolimin, dia berdoa, doanya gak tertolak di sisi Allah, Bapak Ibu sekalian. Potong tangan. Di mana? Depan masjid asal ada. Kapan motongnya? Hari Jumat. Begitu mau sholat umumin, pada Jumat nanti di depan masjid akan diadakan kisos potong tangan. Di mana ketangkap pejabat secara meyakinkan makan uang negara sekian miliar. Yang hendak menyaksikan habis Jumatan silakan kumpul di halaman masjid. Kumpul depan masjid dan saksiin pemotongan tangan. Malu tidak? Malu tidak? Islam hukumnya mengantisipasi, bukan hukum dendam. Hartanya rampas untuk negara, tetap dia kerja karena dia punya istri, punya anak. Tapi pakai jas, yang satu tangannya, yang satu kagak. Kan ngeplek tangannya begitu. Masuk kantor orang tanya, kenapa itu tangannya ngeplek? Dipotong gara-gara korupsi. Insya Allah, satu kantor tidak akan berani korupsi lagi sekarang. Betul tidak? Perawan berjaga, berzina, hukum cambuk. Depan masjid, umumin habis Jumatan. Satu kampung gak akan berzina lagi. Apalagi berzina, muhsan, laki-laki yang boleh punya istri, perempuan dan bersuami. Hukumnya hukum apa? Rajam. Bikin lubang depan masjid, masukin dua-duanya. Habis main Jumat, kasih batu, atu-atu. Gak usah gede-gede deh, batu bata aja. Itu berlaku, bro.